Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Selamat pagi semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Abang Min di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang baru bergabung, bertemu bersama channel ini, jangan bimbang, ragu, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teraktual, terupgrade, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasi tersebut. Dan bagi para sahabat dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita lihat dulu unggahan yang pertama para sahabat ya. Yang mulai di sini kita lihat tuh, masya Allah banget. Semalam kita mendapatkan kabar yang sangat menakjubkan, mengejutkan, dan bahkan membuat kita semakin bangga terhadap Lesti Kejora, sahabat ya. Nah, di sini kita lihat tuh, alhamdulillah fix Lesti Kejora terpampang nyata di Billboard Times Square New York City, para sahabat ya. For Spotify equal tuh, mantap sekali ya. Dan ini khusus, yang ini khusus penghargaan bagi tiap-tiap individu. Kalau untuk yang ini katanya ya, untuk yang panjang itu berbayar bisa ya. Tapi kalau untuk yang satu ini khusus penghargaan bagi orang-orang yang berprestasi. Ya, jadi jangan salah lagi ya. Kalau ada yang komen, ah itu udah biasa, bisa dibayar segala macam, biarin orang mau bilang apa ya. Yang penting kita menyata tanpa harus bayar, Lesti Kejora bisa terpampang nyata tuh. Dan ini kalau tidak salah, kalau ini khusus para sahabat, khusus penghargaan. Tapi kalau yang untuk berderet panjang ke samping itu, nah itu berbayar, seperti yang kemarin dilakukan oleh Juragan 99 para sahabat ya. Kalau karena kemarin kan nggak ada kan untuk yang satu seperti ini. Nah, ini khusus tuh, ini sebuah penghargaan bagi orang-orang yang memang punya prestasi. Insya Allah, pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah selalu lah buat Lesti Kejora, kedepannya semakin sukses lagi, dan haters semakin iri, dan makin iri lagi, dan semakin panas lagi, dan semakin pusing lagi ya. Bahkan yang tidak suka dengan Lesti Kejora ya semakin pening, pokoknya bagaimana caranya ya bisa menyaingi, dan secara fakta sulit untuk disaingi. Meskipun idolanya berkuar-kuar segala macam, tapi ternyata buktinya Lesti masih tetap luar biasa di atas ya. Dan unggahan ini pun langsung mendapatkan respon, salah satunya dari sang suami itu, dengan emoji tepuk tangan yang sangat luar biasa, masya Allah ya. Di samping ini juga ada suami di belakangnya yang memberikan sebuah dukungan dan support, sehingga lagu itu bisa tembus di Spotify dan di Equal, dan bisa tampil di Billboard New York. Luar biasa. Dan Lesti menjadi satu-satunya penyanyi dangdut klasik berhijab yang bisa hadir dan tampil di sana. Keren banget para sahabat ya. Kemudian unggahan ini pun juga, selain dari Rizky Billar sang suami, ada juga ya Kejora memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ayah mana yang gak bangga lihat anaknya bisa seprestasi ini para sahabat ya. Dan kita lihat juga dari Sania juga tuh, juara WOS katanya ya. Ada official di collection, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah katanya tuh ya. Min katanya tuh, ada Teoca nih, seorang di padangdut lagi, di Pak Pop ya, memberikan apresiasi dengan emoji love tuh. Ada Peri Fernandes juga, alhamdulillah terbaik dari Lesti Kejora. Ih, keren banget pokoknya para sahabat ya. Ini bukti bahwasanya memang Lesti Kejora ini semakin luar biasa tuh. Ada Ayung Berinda juga, masya Allah, Wandahara, ada Teh Yuli Makul juga nih, ikutan hadir dan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Best is the best pokoknya ya. Teh Yuli itu best banget ya Teh katanya ya, masya Allah. Kangen juga ya sama Teh Yuli kita ya para sahabat ya. Masya Allah, Teh Yuli kemana aja, kangen Teh Yuli sama Dede lagi katanya itu ya. Masya Allah ya. Ada Aidil Saputra juga nih, wish ngeri sukses deh katanya ya.
dari Kapka, Masya Allah, dari Lesti Kejora. Itu Mahagumi juga, Masya Allah, Teteh Kongrats. Banyak lagi ya, ada official Lesti Lovers Indonesia, bangga banget. Ada Fitri Hiswadi, Isbon Aidi, Mustaqim Al-Rabi juga ya, congratulations dari Lesti Kejora. Ada Radit Dasajib, dapat RCU juga dengan Ali dari Duan tuh. Oh my god, what is that katanya ya. Ada juga dari Pak Yu juga tuh ya, dengan waduh luar biasa, apresiasi yang sangat membanggakan. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan makin sukses ya buat Lesti Kejora, semakin melambung, semakin bersinar. Dan ingat Dede Lesti Kejora, mudah-mudahan semakin melambungnya dirimu, maka akan semakin merunduknya hatimu. Masya Allah, berkah barokah buat Lesti Kejora. Pokoknya sukses, bahagia, dunia akhirat. Dan pastinya mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat buat Lesti Kejora akan semakin sukses. Luar biasa lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya para sahabat, di sini kita lihat ada sebuah unggahan yang mana ini adalah orang yang pernah bilang fans Leslar halu. Nah, ini akun Instagramnya ada dua ya, namun alhamdulillah dengan kekuatan yang sangat luar biasa kita dapat menunjukkan bahwasanya kehaluan kita bukan hanya sekedar halu, tetapi sebuah doa yang akhirnya dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan kita lihat nih, ini akun Instagramnya nih. Yang pertama di atas tuh. Nah, akun ini namanya ya. Oh, akun siapa ini? Akun Bunga Permat pertama ya. Pertama nih dia mengomentari botet itu di New York baknya, kalau Lesti sulut untuk terpampang di sana. Aduh. Kemudian ada juga nih dari Jaka Syaput, pen kasihan banget nih super halu Lesti nggak mungkin dipajang di New York. Hah, sekarang apakah kau melihatnya? Makin panas ya. Dan kita lihat di sini tuh, hahaha Jaka Syaput, Bunga Pertama 16, lu berdua lihat di Instagram Triden ID. Masa Triden ID bohong, ada-ada aja ya. Pada panas nggak bisa terima kenyataan. Ih, beneran dibilang editan, gua baru 3 menit tadi sudah up TikTok, alhamdulillah pada like katanya ya. Tuh ya. Wow, ternyata ada aja ya Jaka Syaput. Temu aja pun komen gini katanya, dia yang halu pingin idolanya diakui katanya ya. Aduh Min, di situ aku sampai berdebat sama fans titik-titik, akhirnya dibayar konten langsung sama dia, sama yang di atas kan tuh. Aduh. IG-nya terkunci lagi, pingin idolanya naik tapi fansnya tidak mau berusaha katanya tuh ya. Ada komentar juga nih, malu dong komen salah orang, Lesti ada di mana-mana saking berprestasi sehingga dapat penghormatan gambarnya terpampang di New York Squad. Kasian banget si super iri, kalau udah begini jadi nanggung malu deh, kita bangga sama idola yang dibanggakan, kenyataan bukan halu coy itu ya. Wow, mudah-mudahan orang ini berikan kesadaran lah ya para sahabat ya, kan malu kan jadinya kan. Dan aku Instagram juga nih, ada-ada aja haters, baru berapa detik up sama Triden ID, aku langsung komen dan up di TikTok malah dibilang editan katanya ya. Pada panas sih para sahabat ya. Masya Allah, Dede best dah. Pokoknya idola ibu makin bersinar bagaikan kejora yang menyinari dan memberi cahaya di malam hari. Jaga kesehatan ya Dede, selamat sekali lagi dan untuk selamanya. Amin, untuk iri dan impaskan jauh-jauh katanya tuh ya. Aduh, ada-ada aja para sahabat ya, Masya Allah. Tapi tetap kita doakan mudah-mudahan Lestar semakin sukses dan orang-orang iri mudah-mudahan diberikan kesadaran. Ya, kalaupun masih tidak sadar ya mudah-mudahan kena batunya, itu aja para sahabat ya. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru teraktu datang langsung abang minapun oleh para sahabat Lestar Lovers. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat, silakan tunggu berbetar. Bangun cuman, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.